Remaja lelaki berusia 16 tahun yang hilang ketika bermandi manda di pantai Batu Layar di Kota Tinggi Johor semalam ditemukan mati lemas petang tadi. Mayat Hani Sufian Hanizam ditemukan dalam keadaan terapung kira-kira jam 5.20 petang pada jarak sekitar 100 meter dari lokasi dia dilaporkan lemas. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Hussein Zamora berkata, mayat ditemukan pasukan penyelamat yang menyambung semula operasi mencari dan menyelamat atau SCR pada jam 3 petang tadi. Mayat ditemukan dalam keadaan terapung dan sedang dibawa oleh arus ke pantai. Mayat mangsa juga sudah pun dicam oleh ibu bapanya. Selama 10 pegawai dan 63 anggota polis daerah Kota Tinggi, Jabatan Pemuda Penyelamat Malaysia atau JPPM Johor, Agensi Pengawasan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia atau APM terlibat dalam operasi SCR pada hari ini. Terdahulu bapa saudara mangsa, Abdul Rahim Hashim, 26 tahun, dilihat melakukan azan pada kira-kira jam 3.55 petang sebelum operasi SCR disambung semula.